persembahkan Dharma Bakti. Menjunjung tinggi akhlak mulia sebagai pelita para santri muda yang memahami kaidah agama, ciptakan generasi Qurani. Di sini kami berjuang untuk membangun dan mewujudkan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi fakih penghafal Quran. Di sini kami berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada, alhamdulillah wa syukrulillah. Dua rangkaian kalimat yang selalu patut kita ucapkan atas segala nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Di depan kita alhamdulillah sedang dibangun masjid. Masjid ini insyaallah dua lantai. Dan masjid ini ada di trap yang ketiga. Kita menghitung trap dari atas. Awalnya kita buat trap ini lima. Namun untuk mengefisienkan lahan, maka alhamdulillah sekarang ada empat trap. Masjid ada di. Alhamdulillah pengecoran lantai kedua baru selesai pada pekan yang lalu. Doakan selalu. Jangan lupa untuk ikut berdonasi, karena syurga akan kita tempati. Di sana akan Allah bangunkan istana kalau kita bangunkan untuk Allah masjid di bumi. Kemudian kita ada di trap yang kedua. Trap kedua ini insya Allah akan dibangun kelas-kelas dan asrama. Sama di trap pertama pun insya Allah akan dibangun kelas-kelas dan asrama. Jadi akhirnya nanti sesuai dengan planning di awal, secara keseluruhan di trap pertama dan kedua kita akan bangun asrama yang berbentuk letter U. Nanti di tengah-tengah di sini akan ada lapangan yang besar untuk aktivitas dan kegiatan para santri. Awalnya asrama dan kelas ini dibangun dua lokal, naik lantai kedua dua lokal, insya Allah sampai lantai yang ketiga dua lokal. Jadi enam lokal pertama. Doakan masjid dan asrama serta kelas ini akan rampung targetnya 6 bulan ke depan. Tentu uluran tangan, donasi dari para kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada akan sangat besar artinya untuk memperlancar semua pembangunan dalam pondok pesantren Raudhatul Lawati'in. Belum lagi di setiap trap ini ada sisi miring yang harus kita perkokoh. Kita perkokoh dengan diberikan pondasi-pondasi yang rencananya insya Allah setiap trap ini dibuatkan per 3 meter pondasi dengan cakar ayam 1 meter setengah dikali 1 meter setengah. Terus insya Allah kita akan buatkan nanti tempat duduk yang panjang. Ada 2 atau 3 level yang nanti santri bisa mutola'ah, menghafal, atau sekedar santai di setiap lokasi miring antara trap yang ada. Trap pertama, kedua, trap kedua dan ketiga, dan seterusnya. Nah, yang di sana, di trap yang terakhir akan kita jadikan lapangan futsal, kalau bisa mini soccer, badminton, dan untuk kebutuhan kantor dari TU atau ruang-ruang guru.
doakan insyaallah dengan semangat lillahi ta'ala, semangat li'la'i kalimatillah, agar menjadi satu warisan terbaik dari kita semua untuk generasi kemudian dalam memperjuangkan agama, mengambil tongkat estafet dakwah Rasulullah SAW. Insyaallah ini semua murni lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Mari bantu kami. Jangan lupa donasikan harta kita di jalan Allah. Abadikan harta kita di jalan Allah. Di bawah ini ada tertera rekeningnya. Wa'alaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cita yang mulia menjadi fakih penghafal Quran. Di sini kami berdiri, bersatu padu kami berjanji, mengamalkan akhlakul karimah bersama Raudhah al-Lawadhi. Di sini kami berdiri, bersatu padu kami berjanji, mengamalkan akhlakul karimah bersama Raudhah al-Lawadhi. Bersama Raudhah al-Lawadhi. Bersama Raudhah al-Lawadhi.